واركع ويرصد إرقى قد قدر مبتدا أو ناصبا أن يظهر واركع ويرصد إرقى قد قدر مبتدا أو ناصبا أن يظهر واركع ربعكنlah أو ينصب أو ناصبكن إن قطعت jikalau engkau memutuskan yang kotor, jikalau engkau memutuskan. Jadi kalau dijadikan sebagai naat maktub istilahnya, mutmiran mubtada dalam keadaan menyembunyikan mubtada, mutmiran mubtada menyembunyikan mubtada, au nasiban la yazhara atau engkau menyembunyikan nasibat hamil yang menasofkan layazara yang tidak bisa nampak, yang tidak bisa nampak. Ya. Seolah warpah wapakanlah nasib atau nasofkanlah yang kau kota jikalau engkau memutuskannya atau menjadikannya menjadi nahat maktub. Mudmiran mubtada'an dalam keadaan menyembunyikan mubtada'an Allah siban atau amir nasab laya zara yang tidak. Hai iza kutiman na'tu apabila na'at itu diputuskan amir man'ut di dalam dan man'utnya oleh disebarkan rufi'an maka diropakan ala intumari mubtada'in karena menyembunyikan mubtada'an awal musibah atau dinasabkan ala itu mari fi'lin karena menyembunyikan lau maratu bi zaidi al karim awil karima apa yang dibuat ke sini disembunyikan ay huwa karim nah huanya ayo anil karim dulu waktu mutamimah enggak semua ini di apa jelaskan ada ini pelan-pelan aja sebenarnya. Makanya kalau mutamimah itu udah bagus penguasaannya alfiah itu sebenarnya tinggal penambahan aja. Tinggal penambahan itu udah lebih bagus. Kalau udah benar-benar dikuasai mutamimah dengan secara sempurna atau paripurna atau bahasa lebih kerennya secara komprehensif gitu. Menyuruh semuanya dikuasai alfiah ini ya pembahasannya yang itu-itu aja tinggal melatih waqala al-musannif waqala al-musannif la yazhara ungkapan dari mana musannif yang mengatakan la yazhara tidak jelas tidak nampak tidak akan nampak manahu maknanya adalah annahu yajibu semuanya wajib yudmaru fi' awin nasibi wajib untuk menyembunyikan rafi' yang merupakan yajibu awin nasibi atau yang menasofkan yakni a' wali yajibu ilharuan tidak boleh untuk menampakannya walau sahih inkana na'atu limadahin. Ini katanya benar, oke, okay. Ya bisa diterima, sahih. Iza kana na'atu li madhin, apabila na'at itu niatnya untuk madah. Bagaimana madah? Memuji. Lau maratu bi zaidin al-karimu al-karimah. Au zamin, atau niatnya untuk zam. Niatnya untuk mencela. Lau maratu bi 'amrin al-khabisu itu khabisa ini kan untuk mencela ini a'udzubillah minasyaitan ar-rajim misalnya itu kan untuk menyela al-tarahum atau niatnya untuk menampakkan kasih sayang lahu
Baratu fi Zaidin an miskin. Al-miskinan. Bertemu dengan Zaid yang miskin, bahasa lomba kaya. Kasihan. Nah itu namanya miskinun. Miskin itu artikan kasihan atau sayang, seribu sayang namanya. Kadang-kadang itu terjemahnya miskinun miskinun liman kana lahu malun wala zaujatan lahu. Itu biasa populer di situ. Miskinun miskinun, tetap dikatakan miskin, miskin, nah, dua kali itu. Orang Indonesia menerjemah sayang seribu sayang atau sangat kasihan sekali. Liman kana lahu malun, bagi orang yang memiliki harta benda yang banyak. Walau mansabun, mereka memiliki pangkat yang tinggi. Terus walau ilmun, dan mereka memiliki ilmu yang banyak. Walau zaujatala, lalu yang kedua perbumina. Salah. Masak-masak sendiri kaya. Nyuci-nyuci sendiri, ya sendiri. Tidur-tidur sama bantal guling. Menyedihkan aja. Miskin. Oke, lanjut ya. Fa'amma adanadakul iza kana na'atu li takhsir. Adapun apabila na'at itu fungsinya untuk takhsis, itu mau khususkan pada yajibun bitumaru, maka tidak wajib untuk bitumaru menyembuhkan anginau marotu bisaydin al-khayyat al-khobat al-khayyat al-khayyatu awil khayyata al-khayyatu berarti dua, al-khayyata berarti wa insyita jika engkau menghendaki al harta kau nampakkan kata puru, maka kau mengatakan wal khayyatu au anil khayyatu wal muradu bir rafi'i wal nasibi, dan yang dimaksud dengan rafi' atau yang menasabkan wal nasibi dan yang menasabkan lafzul tuwa adalah lafaz au anil atau وَمَا مِنَ الْمَلْعُوتِ وَالْمَعْتِعُوتِ يَجُزُ حَزْمُهُ وَفِي الْمَعْتِيَةِ وَمَا مِنَ الْمَلْعُوتِ وَالْمَعْتِعُوتِ يَجُزُ حَزْمُهُ وَفِي الْمَعْتِيَةِ يَقِلْكَ وَمَا عُتِلَ مِنَ الْمَلْعُوتِ وَالْمَعْتِ يَجُزُ حَزْمُهُ. Apa yang sudah diketahui, sudah maklum, ya uqil artinya diketahui, ditangkap, dipikirkan, ya, bisa dipikirkan, ya diketahui maksudnya. Akal itu kan berpikir. Wa ma uqila, apa yang dipikirkan atau apa yang sudah diketahui, minal man'ud wa na'ti, baik itu man'ud atau na'at, ya juzu hasul, boleh membuangnya. Wa yaqidu fil la'ati, dan sangat sedikit sekali membuang nah kalau buang lahat agak sedikit dulu ya. Ayya juzu hasbul man'uti, boleh membuang man'ut. Wa iqamatil na'ati muqamahu, dan menempatkan na'ati tempatnya. Iza dalai dalilun, apabila ada dalil yang tunjukkannya. Nau qalu ta'ala, sebenarnya firman Allah SWT, an'amal musabighati wa qaddir bis-sirri wa'malu salihan. An'amal duru'an musabighah. Ay Daud, buatlah duru'an musabighah yang sempurna. Duru' itu baju besi, jadi dar'an dar'an itu duru', buatlah baju besi. Hebat, luar biasa. Nabi Daud itu salah satu di antara
uswah beliau, ya, suri tauladan. Contohnya di Daud itu adalah ya'malu bi'amali yadi, kerja dengan hasil kerja sendiri. Kan zaman dulu hadirin Nabi tidak ada istilah dikasih amplop gitu ya. Sekarang aja ya, kasih amplop. Rampasan perang mereka tidak boleh dapat gitu. Rampasan perang itu adalah dibolehkan setelah Nabi Muhammad. Kalau dulu tidak boleh. Setiap rampasan perang itu harus dikumpulkan. Dikumpulkan, setelah itu dibakar maksudnya. Tidak boleh rampasan perang. Nah, kalau sekarang, kalau zaman Nabi kan boleh. Itu kan dibagi. Wa'ilamu annama ghanimtum min syai'in فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. Itu kan dibagi khumus per lima. Untuk Nabi ada. Ya lumayan dapatnya itu ada deh. Seper lima itu. Ya. Besar itu ada seper lima. Kalau ngampasan perangnya banyak kan. Nah, Nabi Daud itu dari usaha beliau itu adalah redusi. Itu usaha. Makanya ya, bagus juga ya. Kalau tidak membuat seorang dai itu menjadi apa ya, lalai terhadap tugasnya untuk punya apa? Usaha atau bisnis tersebut. Cuma jarang sekali ya gitu ya, jarang. Kalau udah terjun di bisnis, nanti mau tidak mau mereka harus fokus terhadap bisnis. Akhirnya tugas asli terbengkalai. Wa alanna dahul hadid, dan kami melunakkan bagi Nabi Daud itu besi. Kalau sekarang kan dibakar caranya ya, gitu, kalau membuat baju besi. Kalau Nabi Daud kan hanya dengan tangannya jadi olah itu, jadi udah itu. Kayak bagus ya. Luar biasa. Itu mukjizat yang diberikan oleh Allah. Kalau sekarang kan dibakar dulu baru di tempat tersebut. Kalau karena zaman perang dulu ya perang. Ya. Mereka pakai baju besi juga ternyata. Sehingga ada kata kena, yang kena kan bajunya jadinya. Nah jadi usahanya itu Nabi Daud itu. Makanya ada sebuah doa hadir itu. Bunyinya walayyin li qalbahu kama layyantal hadid li qalbi. Ya Allah lunakkanlah hatinya untuk bagaimana kau lunakkan besi kepada Nabi Daud. Mantap itu sih, mantap itu dia. Ya, lanjut lagi gara-gara ni'mal sabiqat ya. Ai ni'mal dhuru'in sabiqat. Di dhuru' maksudnya dibuat yang tinggal hanya sabiqat nasibatnya. Ya. Wakadzalika demikian juga yuhzaful na'itu ta'atnya dibuang iza terbaik dari dalil apabila ada dalil yang menunjukkan terhadap na'at tersebut latin aku palidun kan tapi itu sedikit wa minum qalu ta'ala diantaranya di Allah SWT qalu al-ana jita bilhaq ayy al-bajan ja'a al-jah bilhaq al-bajan al-haqq al-bayyin. Mereka mengatakan ana sekarang cita engkau datang atau mendatangkan al-haqq al-bayyin, kebenaran yang jelas yang nyata. Al-haqq al-bayyin, kebenaran yang nyata. Nah, yang dibuat di sini al-bayyinnya sifatnya. Faqalu ta'ala Nabi Allah innahu laysa min ahli ay an-naji. Oh sungguhnya Kanan itu wahai Nuh laisa min ahli, bukan dari golongan keluargamu. Maksudnya apa? Min ahlikan najid, dari golonganmu yang selamat. Selamat tenggelam makanya.
Ini kan teguran Allah kepada Nabi Nuh, gitu kan? Nabi min ahli inna wahdakal haqq wa anta ahkamul hakim. Wahai Allah, anakku itu adalah keluargaku, gitu. Sesungguhnya janjimu benar, kau adalah orang yang paling benar keputusannya di antara orang yang memutuskan. Ini kan dia namanya anak yang tidak selamat dari dia, rasa sedih yang mesti ada lah membunuh seorang nabi. Yang mengatakan inna bni min ahli, ya Allah, anakku itu adalah keluarga. Ditegur oleh salahnya. Innahu laysa min qala ya Nuh innahu laysa, Allah berfirman, "Hai Nuh, laysa min ahli, innahu laysa." Karena anak itu bukan keluarga. Apa maksudnya bukan keluarga? Padahal keluarga kan? Oh, anak sendiri kalau tidak dikatakan keluarga. Oh, ada yang terbuang dari laisa min ahlika naji. Oh, bukan termasuk keluarga. Oh, yang selamat. Selamat. Tetap itu keluarga. Itu namanya anak kan? Keluarga. Tapi tidak masuk dalam keluarga. Kategori yang selamat. Kenapa tidak selamat? Ya, tidak mengikuti orang-orang yang selamat. Gitu kan? Udah tenggelam lah gitu.